Kamis, hari pendaftaran ya, dibuka pendaftaran hari ini. Posisi ini panitia belum pada datang ya, udah 6:30 nih. Nah, ini lokasinya di Salegar. Ini pohon dari Padepokan Jenda ya, yang pelapis buat display ya, pohon display yang pohon jumbo besar sekali. Tapi kita lihat ya ke stand bursa ya, stand bursa udah pada ready di sini. Yuk kita lihat. Banyak juga ada yang punyanya ini ya, Om. Lagi keluar dulu yang punyanya, Mas. Dulu ya. Ini kalau nggak salah ini stand Pak Budi ya, Pak Budi. Pak Budi dari Gatra. Gatra pada Pohon Cendera ya. Ya. Stand nomor 1, nomor 2 ini. Nomor 2 ini stand siapa, Pak? Aceh Sumedang. Pak Aceh Sumedang. Pak Aceh Sumedang, dari Pak Aceh Sumedang. Stand nomor 2 koleksinya ya, Angkut Pusu Batu Super Bogel Demok Montok. Montok. Mungkin kita TTA montok-montok itu biasa di roti. Nih anput-anputnya, bahan-bahannya, bawahnya bahan-bahan anput. Mantap, keren. Nomor 2. Nih ada nomor 3. Ini dari mana ini? Dari Garut ya. Stand siapa? Pak Aris. Pak Aris sama Pak Ian Garut nih. Garut mana, Kak? Tarogong, Tarogong ya, dari Tarogong nih, Banyu Resmi nih. Kolotinya, ini untuk dijual apa untuk di kontes? Oh ini yang kontes ini ya, ini bahan-bahan ini Kang ya, yang buat dibursakan nih bahan-bahannya, sama sancang-sancang cacing nih. Wih mantap, ini tuh ini small mame komplit. Nah buat teman-teman ya yang berada di dekat Bandung Garut, segala merapat nih, kubur kehabisan nih, stok-stok mame nih. Nah, Kang ini bandrolnya ini. Bandrolnya tuh, teman-teman, cuma 50.000. 50.000. Semua ya rata ya, ada yang 30, ada yang 30.000 juga tuh. Ada yang 30, 5.000. Paling mahal 75 ya. Paling mahal berapa nih? 75. Ini sancang ya? Sancang. Wih, sancang cacing murah nih, teman-teman nih. Cuman 75.000. Ya buat teman-teman yang dekat di sini segala merapat ya. Nah, geolanya udah asli. 60, 30, 50, 70. Nah, ini udah ada bandrolnya di sini nih. Kita lihat-lihat dulu nih. Nah. Nih, ini sancang ya dari akar nih 150. Nah, ini juga sancang 150. Murah. 125, Mas. 150. 125. Nah, sancang ini udah bandrolnya tuh 150, jadi gak usah nanya-nanya lagi ya, udah ada bandrol. Nah, buat yang dekat daerah Garut atau Bandung segera merapat. Nah, banyak sancang nih. Wah, ini tajam nih. Ini es krim nih kalau masuk kulkas nih. Dingin banget. Dingin itu ya? Mas, kalau masuk kulkas, Mas. Wah, mantap sekali ini mah. Jos-rojos. Nah. Buat teman-teman ya, segera merapat. Hari ini hari pertama pembukaannya. Hari pertama pembukaan. Nah ini lapaknya siapa nih? Pada Sep ya. Ini lapaknya Pada Sep Garut, Pribumi ya Kang ya, Pribumi ini. Nah, stoknya jualnya pot mame, pot cito, small, medium ada di sini, pot keramik ya, yang impor yang lokal ada. Nah, teman-teman ya, ini stoknya medium pot. Bahannya bulmos. Wih mantap sekali, banyak nih punya apa ada Sep Cibatu teman-teman ya, segera merapat nih hari ini sampai atau minggu ya, minggu sekarang tanggal berapa, 1-2 sekarang tanggal 2, 3, 4, 5 terakhir penutupan hari Minggu tanggal 5 ya, segera merapat buat teman-teman yang dekat daerah Garut atau daerah Bandung, gaskan.
Ini lapak selanjutnya nih belum ada nih, masih kosong. Mungkin belum datang ya. Ada teman-teman ini, kalau nggak salah lapaknya Pak Ucak ini identik, ciri khasnya sinensis. Nah, deretan sinensisnya banyak. Nah, di sini tuh ciri khas si Pak Haji Ucak nih, orangnya belum datang, mungkin lagi ngangkut lagi sahabat bonsai ya. Nah, ini lapaknya selanjutnya. Pak, ini stand siapa, Pak? Pak Yusuf dari Garut ya? Garut Selatan. Garut Selatan ini stand nomor 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, ini dia bawanya stoknya dari dongkelan. Ciri khasnya wahong tuh. Wahongnya keren-keren sahabat teman saya. Wah, mantap nih. Keren-keren. Nah, dongkelan ini karakternya udah wih, sangar. Buat sahabat bonsai yang deket, Kang boleh tahu Kang harganya berapa Kang? Untuk dongkelan berapa? 500 ribuan. Nah, ini buat sambung sancang ya sahabat bonsai nih. Karakternya udah keren-keren banget. Tuh, wah ini nih saya suka nih. Tuh, wahong untuk sambung sancang keren-keren banget. Karakternya. Tuh. Cuman 500 ribuan sahabat bonsai ya. Bonggo-bonggonya kebandingnya. Keren nih. Lapak selanjutnya nih dari Pak Marsudi Jakarta nih. Lagi beres-beres nih, belum beres nih. Selamat pagi, Pak. Pagi. Wah, ini dari Jakarta ya? Iya, dari Tangerang. Dari Tangerang nih, setan Pak Marsudi nih, Jakarta nih. Wah, ini potnya cantik-cantik nih. Buat sito yang suka sito ya tuh perbandingannya. Nah, ini impor Pak? Ini lokal Pak. Lokal ya? Indonesia punya ini. Ya, produk Indonesia ini ya? Iya. Harga berapa Pak? Ukuran gini Pak? Ya, harga 15.000. Oh, ada komplit ya, dari mulai 15.000, 20. Ya, ini impor. Ini yang ini impor ya? Ini, wah, cantik-cantik banget ya. Nah. Oh, ini 25.000 ini harganya Pak bandrol ya? Iya. 25.000 sama teman saya. Nih, ukuran cintonya cantik-cantik banget. Wah, keren kan? Nah, nanti juga saya juga mau nih ukuran-ukuran kayak gini akan borong nih. Bonsainya juga banyak sito sama mami. Nah, buat sahabat bonsai ya yang dekat-dekat segera merapat ya, ukuran Bandung, Garut. Nah, segera merapat nih. Soalnya di sini bonsainya kecil-kecil yang sito-sito tuh. Ini ukuran-ukuran sito nih. Nah, ini kebandingnya nih sahabat bonsai ya. Tuh. Cantik-cantik, cantik-cantik. Wah, gaskan segera merapat nih ke setannya Pak Marsudi nih. Nanti ya belum lengkap nih, masih beres-beresnya barang-barangnya tuh, nanti saya shoot lagi. Nah, ini produk impor semua. Pak, ini model terbaru ya, Pak ya? Iya, model terbaru. Model terbaru. Wah, keren-keren nih. Impor nih.
Nah, di hutan Pak Marsudi nih banyak nih sancang-sancang bogel nih buat sahabat bonsai yang suka sancang nih. Nih baru bogel-bogel nih. Bogel yang mau bogelan nih segera meluncur ke bursanya Pak Marsudi Jakarta. Banyak nih bahan-bahan sancang bogel nih. Kimeng.